sekarang ya mungkin bilang terkenal nggak juga, mungkin biasa-biasa aja mungkin ya. Cuman yang kalian lihat dari dulu sampai sekarang mungkin proses yang berjalan gitu. Pertama awal-awalnya dari ya kalian ambil ruang lingkup universal yang diambil pertama dari sajadah sampai kolam jadah mungkin ya. Keduanya mungkin ya kalian menerima siapapun yang ada di sini. Dari proses itu mungkin berangkat dari itu kalian mulai menekuni takwa di sini, mungkin berusaha untuk profesional. Jadi untuk permainan yang biasa ataupun yang belum biasa itu kita anggap sama rata. Jadi kualitas game juga mungkin insya Allah juga bisa sama. Tidak ada perbedaan sih. Yang itu biasa, yang ini biasa. Nah, dengan berangkatnya itu, ya mungkin ngerasa alhamdulillah juga di sini yang namanya tato yang dulu masih dianggap kriminal, sekarang berubah menjadi tato seni. Tato seni itu seperti apa? Kita mengarahkan ke fashion. Tapi sebelum biasanya klien-klien yang datang kita ambil di sini, ya kita mesti konsultasi terlebih dahulu bahwa apa itu adalah permanen yang benar-benar nggak bisa dihapus. Jadi kami selalu menginginkan klien mengerti hal seperti itu. Jadi jangan sampai setelah ditato mereka pengen dihapus ataupun apa gitu. Jadi kita selalu konsultasi terlebih dahulu. Banyaknya artis yang dari awalnya bagaimana sih bisa jadi langganan selebritis? Mungkin alhamdulillah juga di sini berangkatnya awalnya bantuan dari petani-petani TV juga, apalagi Trans TV ini yang telah mendukung banget buat kami bisa lahir dari situ. Setelah itu mungkin ada pancingan-pancingan sendiri, ada beberapa artis yang masuk ke KEN, dan akhirnya dari artis-artis tersebut yang mungkin punya rekan-rekan teman-temannya yang alhamdulillah juga KEN masih bisa dipercaya sampai sekarang. Akhirnya terus dan sekarang alhamdulillah juga kita biasanya mereka tato apa sih kebanyakan? Itu macam-macam. Gambarnya macam-macam. Biasanya kan membawa arah lainnya sendiri maunya apa. Ada tiga unsur yang diambil. Satu unsur fashion, filsafat ataupun menutupi kelemahan. Kayak fashion, gimana caranya badan supaya bagus. Kalau menutupi kelemahan, kayak misalnya bekas operasi, bekas cacat, apa segalanya kita tutup. Dan ada pula untuk filsafat. Biasanya yang tadi kata Mbak Tamara bilang, dia ada gambar untuk filsafatnya. Nah itu filsafat itu tidak menerapkan ke arah fashion, tapi di sini kita bantu dengan arah fashionnya dengan background yang tadi kan jalan adalah cover up gitu. Nah, jadi tergantung arahnya kemana gitu. Banyak kan artis sebenarnya apa fashion apa? Sekarang lagi ke fashion ya, gimana caranya bahwa badannya jadi bagus, karena di sini tato itu bukan dari detailnya ataupun dari bentuk yang ribetnya, tapi minimalis. Biasanya untuk perempuan dia ambil seminimalis mungkin gambar sekecil apapun tapi panjang, yang akhirnya dia punya badan ataupun bentuk badan itu jadi bagus ya, kurus atau apa. Terus dari fungsinya juga, dari pergerakan jarak 2 meter, pergerakannya jadi indah gerak-gerak gambarnya. Tapi ada pula buat laki-laki, biasanya dia menginginkan gambar yang benar-benar maksimal banget. Kayak misalnya dia pengen memperbesar gambar, bukan memperkecil. Kalau perempuan memperkecil, mempertipis. Tapi kalau laki-laki dia ngambil memperbesar. Jadi kesannya bawahnya gagah, biasanya gitu. Oke, selama menato artis itu yang paling kalian merasakan agak sulit adalah gambarnya. Mungkin alhamdulillah juga. Jadi keinginan klien setelah kalian konsultasi di sini sama aja semua. Cuman fungsinya gitu. Fungsinya arah kemana? Cuman kan kadang-kadang ada juga yang maunya apa kayak filsafat itu kalian lebih berhati-hati. Jadi nggak bisa langsung sembarang asal nemplok. Biasanya kita desain dulu. Gitu, nah, itu adalah satu hal yang wajar ya, klien adalah raja. Jadi mungkin spesialisasi untuk mana yang lebih susah, biasanya lari ke alat filsafat. Saya kemarin ada Mas Anto, dia pengen bikin Antorud itu. Mas Antorud itu pengen bikin di belakang logo Scorpion. Tapi Scorpionnya, Scorpion apa ya, logo zodiaknya itu cuman alam Mesir. Nah kan mesti nyari sumber-sumbernya dulu, jadi gak bisa langsung ditato gitu. Tapi beberapa gambar tangan itu ya hanya untuk universal aja, kalian bisa kerjain langsung. Tapi kalau yang di dalam detail filsafat yang itu lebih susah gitu. Mungkin bisa sebutkan siapa aja? Nafa Utbah, terus Meli Guslo, Anto Hood, Ricky Jo, terus baru-baru. Yang baru-baru banyak ya. Mungkin bisa dilihat di website Ken, di situ ada www.kenstriptato.com, situ semuanya banyak ya. Katanya siapa, Claudia Cynthia Bella ya? Oh, Claudia Cynthia Bella baru kemarin ya. Nah, itu.
itu bagus banget dia punya punya apa punya dia punya gambar tambahin untuk bunga-bunga sakura, jadi kesan orientalnya kental. Dia berada di pinggang, terus di lehernya juga kita serapnya juga gitu ya. Oke, makasih. Nah, waktu itu tadi sama Om Kato. Main bola.